disusuin, Mbah. Biarin aja dia yang mindah. Mati satu nih. Kubur Isa di belakang. Ayo, ikut. Ayo. Nih anaknya dikubur dulu ya, Mi. Satu itu mati. Kayaknya ketindian apa ya? Iya, sampai empat, Mbah. Pas keluar kemarin. Ih, lucu-lucu. Makanya ini yang cowok yang gondrong lagi. Ini kayaknya gondrong banget deh. Tuh. Gedenya nanti. Badannya gede banget lagi. Ini dijilat. Mimi, udah mati. Kubur ya, Mi. Anaknya satu mati. Ketindian kamu. Kemarin, Ci. Dari kemarin itu ketindian kayaknya Liki. Soalnya lahirannya Liki enggak tahu. Tuh. Itu juga tadi lihat Cakira tuh bukan nah muka kayak gitu mirip harimau Cakira. Apa itu anak harimau? Napas Cakira liatin. Ih, anaknya mati satu. Kemarin tadi kayaknya tadi malam ini orang udah bersih. Kata Likayu gini, Mimi gak kelihatan seharian ya kemana gitu. Ijik-ijiknya lagi ngejagain anaknya. Iya, terus tadi Likayu buka lemari kok dia udah lahiran, udah bersih tuh. Ini kubur yuk. Lahiran. Yuk. Udah lahiran? Udah lah itu, empat. Mati satu. Mi, anaknya satu dikubur ya, udah mati, Mi. Jadi sisa tiga? Iya. Yuk, ke belakang. Kayak mau nangis. Nah, yuk ke belakang yuk. Mui-mui miu-miu, udah punya baby lagi ini. Anak yang ketiga lahirannya ini. Berapa age code, Bu? Lucu banget lihat. Gemes. Mi, anakmu lucu banget itu, Mi. Mui-mui miu-miu, anaknya lucu banget tuh. Lucunya ini kok masih ada darahnya. Menyusui ya, Bu? Itu Bu sampai gak kober cuci mata itu, sampai gak kober raup ya, Bu? Ketepnya lihat tuh. Lihat Mi, anak Mami, lihat. Ih, tuh, lagi ngigo. Coba. Nah, lihat satu lagi Mi. Tuh, satu lagi. Berapa anak Mami? Tuh. Kamu lagi nengok ponakanmu apa? Coki, kamu punya ponakan ya? Coki punya ponakan ya? Ada darahnya, Miu, anakmu, lihat tuh. Coki.
itu Cok, ponakanmu Coki. Coki punya ponakan baru. Gak muat Coki. Mau tidur bareng dia. Ya gak muat lah Cok. Badanmu gede. Itu sempit. Gak muat Coki. Tuh lucu banget maksimal. Gemes ya Cok? Coki, Coki pengen ikutan masuk. Ah, mau ikut nenen. Oh, kamu ya. Nah, anakmu Mi, lihat Mi. Nah, lihat dong. Hah, lucu banget. Belum ada satu minggu. Mi, jangan ditindihin atuh Mi, anaknya Miu. Miu ke sebelah sini. Nah, satu lagi. Itu tempat paling nyaman buat sini. Empat. Kalau nggak di sini dipindah-pindah terus. Miu, kenapa? Nenek-nenek sama Mimi, sama Biumu. Dimandiin ya Mi anaknya ya. Ada satu lagi aku ini. Mandi nak, mandi nak. Kata sini. Lagi dicebokin. Yang satu mah cerewet banget nih telingamu Mi.
Ntar jatuh. Bobo sana nak. Anakmu di sini nih, sinek. Mas, oh iya wingi ya. 03, iya bener. Ah, Bu Mimi anaknya takut jatuh ya, Bu Mimi. Eh, sana nen, nen. Tempat tidurmu dipakai Mimi, heeh. Ya, ngalah dia. Anjing dan kucing selalu bersama. Oke, emang baik hati. Ya, tempat tidurnya dikasihin ke kucing. Tuh, lihat. Ntar beli lagi tempat tidurnya ya, Cok. Itu pada dicuci, belum kering. Coki. Selanjutnya hanya sekitar 10 keluarga yang tinggal di Ivanhoe.
menjelajahi jalan-jalan yang sempit, mengagumi arsitektur yang luar biasa, dan menikmati pemandangan indah lembah sungai dan pegunungan Anti Atlas yang mengalininya. Desa ini juga sering digunakan sebagai lokasi syuting untuk film-film terkenal yang telah meningkatkan popularitasnya sebagai tujuan wisata. Itulah beberapa informasi tentang Desa Aidun Hadang, Desa Lumpur yang berusia 1000 tahun.